atau ditipu. Saat kita berbelanja, kita harus bisa matematika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Nah, harus semangat ya belajar matematikanya, agar nanti saat kita belajar, kita tidak ditipu ataupun dibohongi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kita belajar perkalian dengan menggunakan model pembelajaran percocokan kartu, siswa dapat menyelesaikan perkalian yang hasilnya sampai bilangan 3 angka. Oke, sekarang kita belajar perkalian ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar perkalian. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya 50 dikali 2 sama dengan 100. Penjumlahan berulangnya 50 ditambah 50 sama dengan 100. Kita sekarang belajar perkalian menggunakan model pembelajaran mencocokkan kartu sama dengan minggu yang lalu. Oke, sekarang Ibu sudah bawa kartunya. Ini kartunya terdapat 24 kartu. Kartu yang sebelah sini menunjukkan kartu ini berisi jawaban dan kartu sebelah sini menunjukkan kartu soal. Nah, nanti semuanya Nana Ibu dapat kartu ini ya. Lalu nanti kalian berusaha mencari jawaban atau mencocokkan kartu kalian sehingga menjadi soal dan jawaban yang benar. Nah, Ibu kocok ya kartunya. Nanti Ibu bagikan secara acak. Nah, semuanya sudah dapat kartunya. Oke, silakan mencari jawaban dari soal yang terdapat di kartu kalian ya. Begitu juga yang mendapatkan kartu jawaban, silakan mencari soal dari jawaban yang kalian punya. Dilakukan secara bersama ya. Yang sudah dapat kartu soal dan jawabannya, silakan duduk berdekatan, tetapi belum boleh dikasih tahu isi dari kartu kalian kepada teman yang lainnya ya. Sudah dapat semuanya jawabannya? Ya, pintar anak-anak Ibu ya. Sekarang kalian secara bergantian membacakan soalnya dan teman yang lainnya menjawab soal yang dibacakan oleh teman. Dilakukan secara bergantian ya. Oke, sudah selesai semuanya? Bagus anak-anak Ibu. Nah, sekarang kalian buat ringkasan sederhana atau ringkasan singkat tentang materi perkalian yang kita pelajarin hari ini. Sudah selesai semuanya? Oke, bagus anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Coba 100 dikali 3 sama dengan. Ya, betul. Hebat anak Ibu semuanya. 100 dikali 3 sama dengan 300. Sekarang kalian buka buku halaman 35 ya. Dikerjakan di rumah. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum.